Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ada tepuk tangannya dulu dong, luar biasa. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Di awal tanggal 1 Februari. Tapi kalau dalam Islam 26 Jumadil awal. Atau Jumat terakhir di bulan Jumadil awal. Dan biar lebih semangat lagi untuk belajar, semangat lagi untuk jadi lebih baik, semangat lagi untuk mendapat ridha Allah, kita amin, takbir amin. Sama-sama Ustadz. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga kita bisa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Indonesia bagian tengah dan timur baru ya. Bergabung nih. Baru bergabung? Iya, sekarang kita lagi sebenarnya lagi bahas tentang kita apa? Sedang membahas tema janda pun bisa mulia. Oh, apa iya. Ibu-ibu? Janda pun. Masya jadi Allah. Jangan memandang sebelah mata janda, karena bisa jadi janda itu bisa lebih mulia. Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan memiliki kasih sayang, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menikahi sosok Siti Khadijah. Juga merupakan wanita mulia. Wanita mulia, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Maulana, ya. Ustaz Syam, jazakallah khair. Silakan duduk. Jamaah! Sebagai seorang anak dari ibu yang menjanda, tentu tidak mudah untuk dapat menerima orang lain masuk ke dalam keluarganya. Apalagi untuk menjadi sosok ayah pengganti yang baru. Nah, bagaimana nih jika seorang anak melarang ibunya yang menjadi janda untuk menikah lagi? Ayo gimana? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Habib Bagir. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah. Alhamdulillah di Jumat yang penuh keberkahan ini kita dapat mengkaji bersama, belajar bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau berbicara anak yang mana orang tuanya menginginkan untuk menikah, anak ini sebenarnya tidak punya hak untuk melarang orang tuanya. Apalagi kalau kita berbicara dalam fikih Syafi'i. Bahkan anak itu tidak boleh menikahkan ibunya bahkan. Dalam syurutnya wali, dalam fikih Syafi'i, anak itu bukan wali untuk ibunya. Ya, wali untuk ibunya, ayahnya, ayah dari perempuan ini, kakeknya, atau ini disebut namanya wali mujbir. Atau saudarinya, saudaranya, saudara dari perempuan ini, ya, begitu juga pamannya dan lain sebagainya. Tidak boleh seorang anak menikahkan ibunya kecuali dalam beberapa gambaran. Di antaranya kalau anak ini adalah putra dari putra paman si ibu. Putra dari putra paman si ibu. Jadi begini gambarnya. Seorang perempuan menikah dengan sepupunya. Berarti sepupunya kan putra pamannya. Punya anak namanya apa? Anaknya plus keponakan sepupu, betul. Anaknya jadi anak dan keponakan sepupu. Ini boleh menikahkan ibunya. Tapi bukan karena dia anak dari ibu tersebut. Alasannya karena dia adalah putra dari putra pamannya. Ini di dalam fikih Syafi'i. Memang kalau di dalam fikih Imam Ahmad Ibnu Hanbal boleh seorang anak menikahkan ibunya dengan dalil Ummu Salamah itu pernah minta kepada putranya agar dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, putranya yang bernama Umar meminta Sayyidatuna Ummu Salamah minta agar dinikahkan dengan Nabi kita Muhammad. Jadi setiap anak tidak punya hak melarang.
Bahkan jika anak melarang ibunya yang ingin menikah kembali, ini menjadikan dia bertentangan dengan kepatuhannya pada orang tua. Berarti dia melanggar yang namanya birrul walidain karena dia tidak patuh pada orang tuanya. Memang anak punya hak untuk musyawarah dengan orang tuanya. Contoh, kalau misalkan anak tidak cocok dengan calon ayahnya, maka anak boleh berbicara dengan siapa? Dengan ibunya, Bu. Saya kayaknya enggak cocok nih. Kenapa? Ngelihat sifatnya begini atau budi pekertinya tidak baik atau apa? Boleh dia berbicara. Makanya disinilah yang mungkin kesulitan anak ya. Orang tuanya pengen menikah tapi anaknya ngelarang. Ini bisa menjadi anak yang uququl walidain. Apa tuh uququl walidain? Anak durhaka pada orang tua. Sebab bertentangan. Ini orang tua tidak dipatuhi jadi dosa. Jadi anak tuh benar-benar tidak boleh melarang. Tidak boleh melarang, tapi boleh memperingati. Memperingati boleh. Boleh menasehati, boleh bermusyawarah. Tapi bukan izin di anak. Bukan ya? Iya. Bantu milihin yang baik ya harus. Harus. Harus itu. Karena setiap manusia itu punya yang namanya kebutuhan. Ya ada perempuan mungkin dia mau sendiri, ada. Mau dengan beribadah, ada yang harus ditemani. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Jamaah! Berikut ini ada Fiti nih, yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Yuk kita sama-sama lihat dulu Fiti yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya WOD Siti Zuhro. Pekerjaan sehari-hari driver ojek online. Dan setiap harinya saya membawa dua anak saya bekerja. Kalau setiap harinya biasanya pagi, saya dari bangun tidur, salat subuh, kemudian mandiin anak-anak untuk berangkat sekolah, antar sekolah, kemudian saya pulang lagi urus adiknya. Dan setelah jam 11, saya jemput kakaknya sekolah. Setelah jemput, saya pulang dulu untuk ganti pakaian, kemudian langsung berangkat untuk bekerja. Biasanya kalau saya mau berangkat ojol itu dari jam 12 atau setengah 1 siang sampai dengan jam 12 malam. Untuk pekerjaan itu saya lakukan demi anak-anak karena anak-anak kan tidak ada yang menjaga. Jadi saya terpaksa bawa. Sebelumnya sudah pernah diasuh oleh orang, bayar orang perharinya 50.000, tapi itu pun enggak nutup. Kadang-kadang pulang hanya bawa uang 3.000 karena untuk udah habis buat bayar yang momong, kadang sama sekali nggak bawa uang. Kalau misalkan pergi beli yang orderan makanan, itu pun kalau ada modal, kalau nggak ada kita nungguin barang. Kalaupun ada, kalau nggak ada sama sekali udah akhirnya kita pulang. Udah keliling-keliling, bensin habis, akhirnya kita pulang nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang anak-anak juga suka ngomong, Mami, kok kita belinya ke restoran melulu, kok kita nggak makan ya? Aku kan juga pengen makan, Mami, kayak orang-orang, ya kita makan. Uangnya kan nggak cukup, Kak, buat beli makanan customer juga pas-pasan, nanti aja ya, Kak. Masya Allah, di sebelah saya sekarang ada sosok perempuan hebat, pejuang tangguh ya Bu, Masya Allah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Kalau kita lihat sebagai single parent itu kan susah ya Bu, harus menjalani sebagai seorang ibu, tapi juga harus menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya. Bekerja keras seperti yang tadi kita lihat di gambar. Ibu dalam pekerjaan keras seperti itu kalau boleh tahu Bu, mohon maaf, sosok suami itu ada di mana Bu? Suami sudah menikah lagi. Dan kebetulan waktu itu kan memang pisahnya setelah anak operasi. Pisah setelah anak operasi? Anak sakit apa? Yang kakaknya itu jadi pupnya lewat anus, lewat perut di kantong. Allah. Sekarang ibu bekerja keras demi menghidupi seorang anak. Iya. Saya sedih ketika anak ibu bilang, kok kita ke restoran mulu? Iya. Tapi kita gak pernah makan yang ada di restoran, itu gimana perasaan ibu dengarnya? Ya pasti sedih ya, karena kan dia pengen juga pengen makan seperti orang-orang,
Yeah. Tapi kita juga gak mampu buat beli. Dengan segala cobaan yang ibu alamin, ibu suka dapat cibiran dari tetangga itu pernah, bu? Sering kalau untuk cibiran dari tetangga, saudara, teman. Iya. Tapi ibu kuat ya, bu ya. Ibu bisa melewati ini semua demi anak ya, bu. Sempat sih kadang suka terbesit mau mengakhiri hidup karena udah capek sama keadaan lingkungan. Karena kan mungkin kita udah begini harusnya disupport, bukannya dikata-katain, dinyinyirin, dicibir, diketawain. Ibu perempuan hebat, bu. Ibu pasti kuat melewati ini semua. Begitunya juga ada Po Eli, juga perempuan hebat. Po Eli, melihat ibu Waode ini, apa tanggapan dari Po Eli? Saya pernah ngerasain, ibu, saya pernah lebih parah. Mungkin sekarang ada ojol ya, ada ojek online gitu ya. Tapi waktu saya hanya jadi pembantu rumah tangga. Saya tukang sayur, anak saya kecil-kecil. Saya pernah ngerasain itu, bu. Saya mencari uang dari jam 2 malam, saya jalan ke pasar belanja sendiri. Untuk berjualan paginya tidur cuma beberapa jam. Saya pernah ngerasain itu, bu. Tapi Allah ngasih rezeki saya. Saya sabar, karena saya sabar. Allah ngasih rezeki saya bagus banget sampai saya. Sampai saat ini saya menjadi, walaupun saya gak kaya-kaya banget, tapi alhamdulillah saya bisa. Anak saya sekarang udah kuliah S1. Ya Allah. Yang semua pada kuliah dari hasil tangan saya sendiri. Masya Allah, sosok Po Eli ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk ibu. Ibu jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Allah sayang sama ibu. Buktinya Allah masih ngasih ibu kesehatan, masih ngasih ibu rezeki untuk anak-anak ibu. Ibu harus semangat, karena ibu punya anak yang harus dibesarkan. Semangat dari seorang ibu, dan anak-anak ibu sangat membutuhkan itu dari ibu. Pagi ini kita belajar sama-sama ya, bu, dari guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih, ibu, untuk waktunya. Silakan duduk. Masya Allah. Jamaah. Sekarang kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan juga Habib Abdallah. Silakan Ustadz, silakan Habib. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terbesit pertanyaan, bagaimana jika istri yang kita cerai ini dia ingin menikah lagi? Pertanyaan itu insya Allah nanti dijawab oleh Al-Quran yang memang jadi tuntunan kita, pedoman kita, semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Fadhal Ustaz. Wa idza talaqtumun nisaa fablaghna ajrahunna fala ta'dhunuhunna an yankihna azwajahunna fala ta'dhunuhunna an yankihna azwajahunna تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Al-Quran menjawab, boleh apa tidak? Maka jika masa iddahnya sudah selesai, maka diperbolehkan. Bahkan seorang suami tidak boleh menghalang-halangi. Tidak boleh. Atau merasa berat nih. Waduh, dia udah ada lagi yang punya. Udah ada lagi, mau nikah lagi. Berat hati. Ah, gak jadi ah cerainya. Oh, gak boleh. Terus dilarang-larang, dihalang-halangi. Tidak boleh. Tidak ada hak lagi seorang suami ketika sudah mengeluarkan kata talak 3 kali. Selesai. Selesai masa iddah. Selesai pula hubungan dengan istri tersebut. Itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui apa yang engkau tidak tahu. Bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, maka mengikuti daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya ibu atau bapak-bapak juga jangan sampai kita ini gampang banget ngomong talak atau minta cerai. Sebab itu sesuatu yang mana dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya kita merasa nih suami, ya Allah kayaknya udah mau meninggal dunia nih, kasih kesakitan. Atau mungkin ada permasalahan. Bagaimana tuh kepada istri kita? Apakah ada pesan-pesan? Maka insya Allah dijawab juga oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Jadi kalau kita merasakan atau mencerai istri kita, na'udzubillah min dzalik, seorang suami wajib dia memberikan wasiat. Tulis wasiat atau kasih tahu. Kasih tahu jangan dulu keluar dari rumah ini 1 tahun. Kasih nafkah untuk 1 tahun ke depan. Maka itu yang mana diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika seorang istri tidak mau meminta untuk keluar juga, maka seorang suami atau ahli warisnya tidak akan mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita mau taat sama Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidup kita akan diberikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga, mau kita sukses dunia akhirat apa tidak? Ikuti Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Syam. Qala ihbita minha jami'an. بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Luar biasa. Al-Quran adalah tuntunan. Kalau kita mau mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti Al-Quran. Sebaliknya, kalau tidak diikuti Al-Quran, akan sempit kita punya urusan di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, jazakallah khair. Sama-sama. Jazakallah khair, Habib. Sama-sama. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah! Yeah. Ayo sekarang disiapin Al-Qur'annya. Disiapin dari sekarang ya, karena kita akan melanjutkan bacaan Al-Qur'an kita di surat Al-A'raf ayat 28 bersama Ustadz Syam. Dan nanti akan ada tausiah dari Habib Bagir. Tausiahnya mengenai apa? Penasaran? Jangan kemana-mana, makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.